Untuk kesempatan video kali ini saya mau mencoba bikin tutorial bikin spoon ya. Cara membuat spoon dari timah. Saya pakai timah yang harga ini 2003. Ini beratnya sekitar 5 gram. Seperti kayak gini. Ada dua ini ya, yang satu kayak pakai kawat kayak gini, ada yang satu lagi yang cuman los doang, dia timah doang cuman dibolong. Yang bahan yang digunakan ya seperti timah tentunya ya, timah. Kalau pakai kawat, kawat stainless yang tipe hard, yang agak kaku, jangan yang soft, soft kan lentur ya, yang tipe hard. Nah, buat tempelan hologramnya saya pakai ini stiker stiker skorlet motor ya, cuma warna yang stainless. Ada juga pakai kayak tambal panci juga bisa, dan pakai selasi kayak sisik ini. Ini murah, harganya 1000 doang nih. Belinya di toko-toko peralatan ulang tahun biasanya, buku ulang tahun ini. Ini ada kayak gini, warna-warninya ada. Saya pilih yang warna kayak gini, yang seperti sisik, sama lem. Lem nanti buat buat perekatnya nih ya. Ini ya kalau ditempel kayak gini, tempel begini, jadi dilapisin lem lagi. Soalnya kalau nggak dilapisin lem kena air laut paling lupas. Udah, gitu aja sih bahannya teman, timah 2003 nih namanya tadi ya. Sekarang kita mau coba bikin. Pertama saat bikin yang pakai kawat ya. Pakai kawat. Saya bikin bulatannya dulu, ntar buat tempat cincinnya sama buat tempat kailnya. Karena saya nggak punya alat, saya pakai alat kayak gini aja nih. Yang kawat ini dulu. Ini kita masukin lubang ini ya. Gatang biar semuanya masuk seperti ini. Nah, kita pikirkan dibikin lingkos kayak ini lagi, sini ya, satunya lagi kita pakai ini di kawat lagi ya, tutup aja. Kita putar pakai tang panjang sesuai ukuran ya. Kalau saya panjang seperti ini, tiga keras gini. Soalnya sama karena kan buat UL putar gini ya. Kita potong ini biar nggak mengganggu nanti kalau pasti keprek. Sekarang kita tinggal geprek, ini ketok ya. Kita tipisin nanti biar sesuai tebelnya, sesuai keinginan kita aja ya. Saya bikin kayak gini kecil kecil karena lebih tebel tebel. Soalnya biar agak berat lemarannya, biar agak jauh kan, makanya biar nantinya UL ultra light, jadi kecil biar kelihatan berat. Saya bikin tebal. Sekarang kita ketok.
Diusahain di balik ya, jangan sini, di balik sini juga. Soalnya ini kayak sambungan gitu kan. Jadi kalau kita ketok satu lapis doang, dia pasti akan pecah. Kita bolak-balik bolak-balik sambil kita lama-lama rata kita tiriskan. Jadi gini. Seperti ini jadinya. Tinggal kita rapiin bagian besar, kita rapikan. Terserah mau pakai apa aja kita rapikan. Kalau saya pakai pesawat aja pelan-pelan gini. Biar kelihatan rapi dikit aja. Yuk kita bingkokin. Yang satunya ini tadi yang timah doang, yang ini yang pakai nggak pakai kawat ya. Tapi kalau yang nggak pakai kawat, saya kan sebelum dibengkok kita kasih lubang dulu ya. Kalau saja pakai pisau, ujung pisau aja. Bisa pakai paku juga, terserah masing-masing. Kalau saya sih pakai gini, cuma kita sap tekan sap puter. Sekarang kita bengkok tadi, terus dari ujung gimana. Sekarang satunya saya sebelah sini dan kebalik ya. Kalau gini semua tadinya jadi U, ntar jadi kayak gini, jadi huruf S kayak gini tuh, jadi huruf S. Tinggal kita kasih skor LED-nya. Selesai. Saya coba pakai, saya bikinnya pakai ini. Satu warna skor LED ini, yang satunya lagi sebelahnya lagi pakai ini. Jadi dua warna, dua satu warna, cuma saya nyatain motifnya lain. Sama aja sebenarnya, cuma nggak tahu ya. Sekarang bikin juga pengen iseng-iseng aja. Saya bikin juga begini. Kita gunting dulu. Kita tempel. Potong. Kita rapikan. Sebelumnya kita panasin biar nempel lagi, kayak korek.
ini kurang lebar nih. Kita panasi lagi. Jadi ya, tinggal kita kasih lem. Selasih pinggirnya ini. Biar gak gampang lepas, kita lapisin lem aja. Biar kering. Tadi jadinya kayak ini. Besok kita coba. Tinggalkan sekali tadi. Di depan masjid sebelah Afrika. Bisa udah kesiangan, udah jam. Sebagai sebut saya mencoba sebutnya semalam bikin. Mudah-mudahan nangis. What? Dikejar lagi. Lumayan gede. Lumayan remaja segininya ternyata. Udah agak gede ya. Buka strike lagi. Langsung strike. Baru turun ini, belum ditarik. Baru turun, cek lagi. Lumayan lagi sih sini. Dapat 3.